Subscribe dulu. Halo kawan-kawan, terima kasih sudah mampir ke channel aku. Jangan lupa subscribe, share, dan like video yang kamu suka. Berikan komentar untuk aku biar channel aku bisa semakin menarik dan berkembang untuk kalian nonton. Selamat menonton Main Bersama Liv. What's up guys, bertemu lagi di channel Main Bersama Liv. Hari ini aku ingin bermain di divisi akademi. Kita lihat permainan yang glitch. Ini ceritanya fresh HP. Woi, asli halus banget permainannya. Kita lihat ya, apakah Mateus Babi masih bisa seunggul pas main sama Capa. Soalnya itu dia lebih permainannya lebih brutal soalnya. Soalnya itu dia bukan akademi, luar akademi mainnya. Jadi permainannya kayak, tapi kok permainannya kayak di bawah akademi ya. Nih Tuto. Oke, bersabar. Kita lihat permainannya. Mateus. Gila, padahal itu aku udah coba bermain sehalus mungkin loh. Oke. No, Mateus. Aduh, Mateus Babi kenapa? No. Dah. No. Kok gitu banget ya mainnya ya? Keras banget loh. No, offside. Oke, kita lihat ya. Ini permainan terseram yang pernah, yang aku bakal bermain yang kasar banget sih di sini. Mainnya kita lihat ya. Kalau ada kaki, tackle, jedrek. Kartu merah juga. Langsung kartu merah dong. Ya sih kasar banget sih mainnya. Oke, Mateus Babi. Kita lihat ya, ini permainannya. Jebret. Gila. Amin. Bener sih kalau dia itu. Pas kita bilang gol. Nama dia langsung menjawab amin. Gila. Oke. Okay. Itu kena kepala siapa? Gila, di heading dong. Oke, kita bermain kasar lagi ya. Kalau ada, ingat ya, kalau kita lagi kayak gini. Oke. Okay. Kita lihat ya. Kalau ada satu pemain ada kaki di situ, tackle langsung. Ali. Kita lihat. Langsung tackle. Bang. A creeping boom a shadow, sapoke malam bersini galardo. It looks like the manager has some changes in mind.
hard kick langsung nih, lihat ya. Sar, amin. Amin Sar, itu kenapa permainannya nggak disatuin dah? Nih, tutorial biar nice. Oke, Mateus Babi, Babi Desember. Hah? Oke, kita lihat Barella, masih Barella. Tendangan bebas. Kita langsung ya, kita kejar ya. Oke, Sar yang dapat nih. Tutorial menggocek lawan ya. Tuh. Gak tahu siapa yang... Bukan Sar ya. Pantes aja. Oke. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Kalau kalian ada request aku harus ngapain lagi, kalian sisa komen ya teman-teman. Dadah.